Belanda menghormati pendirian Malaysia berhubung isu Palestin serta bersetuju perlu ada langkah segera untuk menghentikan serangan Israel ke atas Palestin, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, ketika mereka mengadakan pertemuan di Seri Perdana di Putrajaya pada Rabu sempena lawatan kerja 2 hari Rutte ke Malaysia. Anwar turut memuji sikap Rutte yang mengambil sikap lunak untuk mendengar dan memberikan pandangan mengenai isu Palestin, selain memberi jaminan supaya pandangan Malaysia di bawa untuk perhatian rakan-rakan di Eropah. Anwar turut menegaskan perlu ada usaha untuk menjamin keamanan dengan menghentikan serta-merta serangan ganas dan biadab terhadap rakyat Palestin yang tidak berdosa seperti anak kecil, wanita, orang awam serta kawasan hospital dan sekolah. Dia menjawab mengatakan pertama dia setuju supaya ada langkah-langkah menyegerakan langkah memberhentikan serangan, tapi dia minta laluan supaya dia terus menghubungi pemerintah rejim Israel dan juga melalui Qatar supaya dapat ada rundingan menghentikan serangan itu. Keduanya, dia setuju langkah-langkah tambahan seperti mana dia dapat teruskan melalui Presiden Al-Fatah Sisi Mesir. Jadi saya sekurang-kurangnya puas hati kerana dia dapat memahami pendirian kita dan tahu tentang kesan, dan dia akui bahawa sentimen rakyat Belanda itu telah berubah. Kalau dulunya majoriti mendukung serangan Israel ke sikap Eropah, dan sekarang majoriti itu tidak bersetuju tentang serangan berterusan.